Guys, balik lagi bersama gue Davin. Kali ini gue mau bikin video santai aja di Genshin Impact ya. Gue mau bikin video gacha Yae Miko. Tadinya gue mau sekalian ngevideoin pas nyoba Yae Mikonya, cuman ternyata patah-patah videonya. Gameplaynya malah jadi patah-patah. Jadi videonya langsung ke gachanya aja ya. Jadi di 2.5 ini ada karakter baru Yae Miko. Dia gak bareng ya sama Raiden Shogun. Gue pikir bareng Yae Miko sama Raiden Shogun barengan, kayak Ganyu sama Zhongli. Ternyata yang dua itu cuman buat karakter yang rerun. Kalau ini kan termasuk karakter baru. Nah, Raiden Shogun itu ternyata 8 Maret. Gue kira barengan. Kalau barengan gue bakal lebih utamain Raiden Shogun buat jadi DPS gue. Tapi karena nggak barengan ya udah kita gacha aja. Gue mana kemarin ngumpulinnya buat Yae Miko lagi. Yae Miko maksudnya Raiden Shogun material upgrade-nya. Gue udah 8 kurang 2 ya. Tanggung sebenernya sih. Sebenernya tanggung. Pengen gitu gue beli pakai yang ini, cuman sayang banget. Janganlah. Jadi langsung aja kita gacha. Gue nggak bakal gacha senjatanya. Gue bakal save aja buat Raiden Shogun. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ungu. Jelas, gak mungkin langsung emas ya. Itu gila sih. Dapat siapa? Oh, Toma. Oh, lumayan lah. Karakter yang ada di bannernya ya. Kalau sampai dapat B5 slime Yae Miko sih, wah itu gawat. Ada kenapa ntar PP-nya malah hilang. Toma lagi. C1. Aduh. Sayang banget ini sumpah. Ngumpulin 1600 primogem itu masalah apa ya? Sumpah susah banget. Aduh, ungu lagi. Ini takutnya enggak kesisa ini buat Raiden Shogun. Ah, dapat Fafnir Sword. Enggak guna. Oh, dapat ini. Siapa? Bukan Sucrose. Gua lupa namanya. Bismillahirrahmanirrahim, ayo. Mas. Ungu lagi. Senjata lagi nggak guna banget. Gue kurang suka pakai tombak ya. Aduh, tunggu lagi. Oh, dapet siapa? Siapa sih namanya? Gue lupa. Oh ya, Dionne. Aduh. Tapi ada di banner. Aduh, mas dong. Aduh, lagi. Toma C2. Nice banget ya. Mas dong, aduh lagi. Diona C1. Ini susah banget nih dapetin Yae Miko. Bismillah mas. Gara-gara kemarin abis dapet Ganyu sih. Mas, ayo Yae Miko. Ya Jen, anjir. Eh, Yae Miko. Wah. Oh my god. Aduh, keskip. Dapat 2 B5 loh. Wah, gua gila. Wah. Wah. Harusnya jangan putus harapan dulu ya tadi ya. Kita lihat ya Miko-nya muncul. Wah. Dapat ya Miko loh sama Jin. Sama pencet. Dudunya B5 kalau enggak salah. Buat ini di arsip karakter mana? Nah, loh, Yae Miko. Satu lagi, Jin. No, B5-nya 2. What? Wah, untung gua rekam sih. Alhamdulillah. Sisa berapa ini? Sisa 4.200.
ya nggak apa-apa lah. Gue punya 2200 apa ini tuh namanya, Stardust punya 1000 seenggaknya ntar ya gue pakai lah buat beli ini. Ntar kita coba dulu. Awas dia tuh. Aduh nge-lag kan. Gila loh. Itu udah hilang berapa? Dapet anjir ya Emiko. Sama Jin masalahnya. Well, sama since Jin, you asked so nicely. Dapet guys ya Emiko. Mantap. Gak nyangka gue. Right here. Ini kemungkinan gue gak bakal ada gameplay nyoba Yemiko ya. Soalnya HP gue gak kuat kalau buat battle di Genshin Impact. Gak nge-record aja itu udah kadang patahnya parah banget. Apalagi kalau sambil nge-record. Jadi guys, sekian dulu untuk video kali ini. Gacha yang bener-bener hoki. Gue tuh putus harapan loh. Gue pikir, yah dapet Jin. Udah gak dapet Yemiko ini. Ternyata dapet Yemiko sama Jin. Aduh. Mantap lah. Yaudah guys, thank you for watching. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.